Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana menghimbau agar seluruh calon siswa agar masuk ke sekolah terdekat dan tidak memaksakan diri masuk sekolah yang dinilai favorit. Hal tersebut karena menurutnya semua fasilitas di sekolah negeri sama dengan swasta. Pembukaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah menengah pertama disambut antusias seluruh calon siswa se-Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung terdapat lebih dari 300 sekolah, baik negeri maupun swasta atau setingkatnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana, meminta agar seluruh calon siswa dan orang tua murid masuk ke sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal dan tidak mendaftar ke sekolah yang berjarak jauh. Menurutnya, sistem PPDB kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni mendahulukan calon siswa yang tinggal di dekat lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan tahun 2018, yakni 90% siswa yang diterima di sekolah berasal dari lingkungan sekitar. 10% sisanya melalui jalur prestasi dan afirmasi. Hal ini sebagai pemerataan pelayanan mutu pendidikan di semua sekolah. Pak, itu masih memakai sistem zonasi, Pak? Ya, sistem zonasi sesuai dengan Permen Dikbud tentang PPDB tahun 2018. 90% untuk zonasi dan 10% lain-lain. Lain-lainnya itu prestasi, afirmasi, itu diatur sedemikian rupa. Ini dalam rangka peningkatan pemerataan, mutu pemerataan layanan pendidikan. Proses penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi mulai dibuka sejak Senin ini hingga 6 Juli. Rezitia Prasaja, Bandung TV.